kembali sobat di episode Kue It With Neng Eli. Tapi hari ini aku gak akan share ke kalian resep-resep, karena next aku pengen share sesuatu yang sangat-sangat enak banget. Hari ini aku mau makan makanan yang sudah praktis, instan, tapi tetap sehat, gak ada pengawet. Jadi aku udah order makanan dari beberapa hari yang lalu dari Alin Kitchen. Nah, itu restoran ya, dari artis papan atas Chelsea Olivia sama suaminya Glenn Alinsky. Jadi dia buka ini. Nah, dulu pas pertama buka aku pengen banget cobain, cuman kan aku di Bandung dan mereka buka di Jakarta, jadi gak kesampaian untuk mencobai makanan mereka. Dan pada akhirnya pandemik ini, jadi mereka memutuskan untuk tutup restoran. Gila, ada historinya loh. Ceritain historinya. Jadi mereka tutup restorannya, jual online dalam bentuk frozen. Jadi aku udah order cumi asin mercon sama cakalang mercon. Aku suka banget sama cakalang dan suka pedas. Jadi aku pesen dua itu. Satu porsinya itu 150.000 dengan berat 500 gram per porsinya. Jadi aku udah pesen dua itu, totalnya 300.000. Terus itu adminnya juga, total ongkirnya senilai 20 lebih kalau nggak salah, itu pakai Paxel. Jadi yang lebih cepat sampai. Terus aku udah transfer dong, udah transfer. Ternyata ada PPN-nya. Masih pakai PPN dong. PPN 10% itu doang sih yang aku kaget. Jadi ada pakai PPN 10%. Jadi 300.000, PPN-nya 30.000. Dan udah datang. Kalau kita pesan bentuknya kayak gini. Dia pakai styrofoam. Jadi biar kanannya tetap frozen, tetap dingin. Dan pas sampai, kan aku pesan 2 item dan box-nya ini menurut aku gede banget sih. Udah kayak gini. Terus itu pas buka cakalangnya ya kan, yang kebuka itu yang cakalang, jadi plastiknya dia kebuka guys. Nah ini nggak pakai misting, ini dia pakai plastik karena udah terbuka, jadi aku masukin ke misting. Dan ini udah aku makan sekali, ini super banyak banget. Harganya itu kelihatan mahal, tapi pas sampai, untuk pertama kali kita lihat harganya itu lumayan mahal, tapi pas barangnya udah sampai, menurut aku ini worth it banget. Soalnya benar-benar banyak banget, kayak ikan cakalangnya juga berdua banyak banget. Terus itu cumi-cuminya juga banyak banget dan pedes banget. Aku udah cobain. Ini satu plastik lumayan gede. Ini udah aku makan. Buat Ellen, Siska, dan aku, kalian bisa lihat ini masih bisa 3 kali makan. Kalau kalian irit-irit 4 atau 5 kali bisa. Kalau sendiri bisa 7-8 kali dengan porsi yang irit. Beneran, ini banyak banget, ini yang cumi. Nah, sedangkan yang cakalang kayak gini. Tuh, cakalang. Kalian bisa lihat di sini yang hilang. Ini udah kita ambil untuk makan dan banyak banget, padahal cuma segini aku ambilnya dan ini masih banyak. Aduh, kayak endorse loh, padahal ini gak di endorse. Oke, nah kita akan tumis menumis atau panasin doang. Kita panasin aja. Nah, sekarang aku mau panasin, jadi jangan terlalu panas dulu. Nah, kita masukin cuminya ya. Ini cumi asin mercon. Kalian bisa lihat cuminya super banyak. Karena menurut aku kurang pedas, sombong, padahal pedes. Aku mau masukin cabai-cabai. Biar makin pedas dan irit makannya. Wow, ini pakai nasi, ngabisin nasi banget loh guys ini mah. Parah. Cuminya. Ini simple banget ya, makanan simple dan nggak pakai pengawet. Kan dia ngirimnya pakai frozen gitu. Aku pengen cobain yang menu-menu lainnya sih. Oh my god, wangi banget.
Okay guys, ini udah aku panasin dan jadinya tuh banyak banget. Kalian bisa lihat di sini tuh satu piring, cakalangnya masih banyak banget, lihat tuh. Again. Terus itu cuminya juga masih banyak banget. Aduh, aku udah ngiler. Mari makan. Makan ya. Pertama kita cobain dulu tomatnya. Kalian bisa lihat cumi-cuminya tuh potongannya gede banget. Ini cumi asin guys. Mari makan. Nggak alot, lihat bawang putihnya juga, potongannya gede banget. Cuminya sekarang ikannya nih, ya, ikan cakalangnya. Cabai rawit. Apa yang suka daun bawang? Oh my god. Jadi aku tuh pakai behel. Jadi agak susah buat gigit sesuatu. Ya, pakai kol. Kalau aku pribadi, aku suka banget sama si cakalang merconnya. Ikan cakalangnya nggak bau sama sekali, enak dan cabai merconnya itu bener-bener simple tapi enak, gurih gitu loh. Nih kita campur ya cuminya sama ikan cakalang pakai nasi kayak gini. Buat hilangin stres. Luar biasa. Pedasnya mantap. Guys, aku udah selesai makan. Ternyata dikasih cabai rawit makin pedas, makin endes, makin mantin mantul banget. Enak banget pokoknya. Aku ini gak di endorse sama sekali ya. Jadi benar-benar aku bilang enak dari lubuk hati aku. Citra rasanya sama selera aku. Gurih, pedes. Sok buat teman-teman yang pengen order, kalian cek aja di Instagramnya Alin's Kitchen dan di situ mungkin ada WA-nya atau segala macam. Kalian tinggal order deh, jadi nggak ribet lagi buat teman-teman yang stay at home, yang masih di rumah aja, bingung mau makan apa. Kalian beli itu, kalian masukin freezer, kalau pengen makan sedikit-sedikit keluarin panasin, beres, gampang, hidup mesti gampang banget. Oke deh, kita.
kita udahin videonya. Sampai ketemu video selanjutnya. Next video aku akan masak-masak. Jadi jangan komplain, Cici kok nggak masak, karena kan kemarin masak, hari ini kita biar ada variasinya gitu. Oke, biar kalian juga nggak bosan sama aku. Sampai ketemu video selanjutnya, aku Elizabeth dan bye-bye. 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 Bye-bye.